kebenaran memang akan terbukti. Dan Ustadz Abad selalu benar. Ustadz Abdul Rashid, Ustadz Solihin, di mana kalian? Kenapa kalian kabur dari masalah ini? Bang Barok, nah juragan sewa deh tuh tim marawis supaya mengalahkan tim marawis dari pesantren yang dilatih sama tuh Ustadz Kardus. Ustadz Abdul Rashid sama Ustadz Solihin gak ada. Iya. Mendingan sekarang kalian siap-siap, soalnya abis ini biar kami mencari lagi, Kak. Maaf, coba kita tunggu sebentar ya, Pak. Oh, tunggu sebentar. Oh, iya. Nggak apa-apa. Aku ini kan orang baik. Aku kasih kesempatan. Cuman, daripada kita bengong, nggak ada dikerjain, bingung aku, malas aku kalau begitu. Jadi, sementara menunggu, kita panggil aja grup lain dulu maju. Bagaimana? Setuju kan? Ustadz Abdul Rashid sama Ustadz Solihin manahan? Mereka gak mungkin kabur kok. Lihat Ustadz Solihin dan Ustadz Abdul Rashid gak? Enggak. Oh gitu ya. Yaudah, thank you ya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Aduh, mereka di mana sih sebenarnya? Silakan untuk grup marawis Pak Jailani dipersilakan untuk masuk ke atas panggung. Ayo, semangat kau jalanin dulu. Mantap. Biar walaupun hitam-hitam orang itu, tapi yang penting bagus nyanyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barik alaihi. Semula sih, Ane emang udah ragu sama semua yang dilakuin sama Ustadz Abdul Rashid sama Ustadz Solihin. Dia pasti kabur. Mereka gak mungkin kabur kok. Kalau emang dia gak kabur, kemana dong? Mungkin dia lagi berdoa kali ya biar... Maaf Ustadz, mendingan sekarang Ustadz ikutan berdoa supaya Ustadz Abdul Rashid dan Ustadz Solihin cepetan datang. Karena anak-anak butuh semangat dari mereka. Amin ya Allah. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar bagi hambamu ini. WO aja, di WO dong. Bisa aja itu. Woi, kalau gak berani tampil ngomong main, ya. Gak usah ngumpet. Betul. Kalian tidak boleh mengejek. Gak boleh mengejek kepada tim yang bakalan menang. Mato kau menang, pasti kalah itu tuh. Takut. Benar. Kalah atau menang, belum bisa dibuktikan sebelum tim Arafa itu tampil. Gimana sih? Ya, ponyo yang menang. Dari tadi dipanggil diem bae. Cak ular lidi. Astagfirullahaladzim. Kalau takut gak berani tampil ngomong bae. Cak Almunawar dong. Yakin gak menang, tapi berani tampil. Pede kalau kalah. Salah ngomong. Apa masalah? Salah ngomong, bego. Iyo.
Silahkan ngomong. Yo, yo. Maro baik. Yo, menang, menang ini. Al Munawar menang. Menang, bang. Bodoh kali kok, Bim. Tuh, kebenaran memang akan terbukti. Dan Ustadz Abad selalu benar. Ustadz Abdul Rashid, Ustadz Solihin, di mana kalian? Kenapa kalian kabur dari masalah ini? Gimana Zaki? Kamu udah ketemu sama Ustadz Abdul Rashid dan Ustadz Solihin? Gak ada, Kak. Ya udah, Wida. Semuanya jangan tegang. Kan ada Ustadz di sini. Oke? Okay? Oke. Ayo, kalian siap-siap deh buat tampil ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para juri yang terhormat, para penonton yang berbahagia, dan pada bapak-bapak di sana yang ekspresinya biasa saja. Kami sengaja diimpor dari Kairo untuk berkolaborasi dengan anak-anak dari Pesantren Arafah ini. Kolaborasi ini tidak pernah terjadi di dunia, tidak di planet lain, tidak di sini, hanya di tempat ini, di mana kami akan menggabungkan sebuah tradisi Marawis dengan Java. DJ mainkan musiknya. Ada seorang pemuda, dia punya teman penyamun. Dua-duanya terjebak dalam lingkungan orang alim. Yang satu pintar, yang satu ganteng. Yang ganteng bego, yang pintar jelek. Dua-duanya berantakan, tapi kaya yang bener aja. Biarpun kalaupun aneh rasanya, gak peduli, yang penting nikmatin aja. Daripada nanti dua-duanya. Terus apa yang terjadi kepada kedua penjahat itu? Masuk penjara. Lomba Marawis apa boleh dimakin hari-hari gini? Diam, pecat. Daripada nanti dua-duanya, dua-duanya masuk penjara. Biarpun kalaupun aneh rasanya, gak peduli, yang penting nikmatin aja. Dua-duanya, dua-duanya, dua-duanya.
kita selamat.